percuma untuk JDT. Tapi Ahmad untuk Paxson. Cantuang dari Paxson. Masih lagi Paxson. Buka kepada Afiq dan juga Arif. Lagi Afiq Fazai atas ke tengah. Pemain yang masuk di separuh masa yang kedua menggantikan Akhil Rashid. Dan dia memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan jaringan. Untuk JDT mendahului 2-1. Dan jaringan ketiga peribadinya pada musim ini. Kita lihat aksi dari Syafiq Ahmad. Afiq cukup bijak, begitu juga Syafiq sudah dapat membaca arah hantaran yang akan dilakukan oleh Afiq Fazail. Tiada apa yang mampu dilakukan oleh Ilham dan juga Ronnie Calvin. Satu teknik jaringan persis Rabona yang dilakukan oleh Syafiq Ahmad untuk memastikan JDT mendahului di separuh masa kedua dengan 2-1.